minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wa illallah ilaha illa huwa arrahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wa la nawm. Law ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'udhu hafzuhuma. 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 ولا يعود حفظه ما وهو العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بارك الله في بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Mana aku tahu. Dia kata bini dia tak boleh bernafas. Aku nak dia sihat. Dia dah sihat kan? Kau bawa kenapa? Kenapa bawa lagi? Dia dah sihat. Tak sihat tu bawa. Mana dia? Dia kata dia dah sihat. Kenapa kau bawa? Dia kata tapi aku tahu dia tak sihat. Yang kau ni apa hal? Dia dah sihat lah. Yang kau ni pasal apa kat sini? Manalah aku tahu. Kau nak apa ni? Dia kan dah sihat. Yang kau ada kat sini nak buat apa? Sebab dia dah sihat lah, aku ada dekat dia. Sebab dah sihat ada dekat dia? Yalah. Kau datang masalah apa? Aku tak nak tengok dia dengan perempuan ni. Masalah apa kau tak nak tengok dia dengan perempuan ni? Aku benci lelaki dia. Hari tu elok dah aku buang saka, semua dah settle dah. Kau tiba-tiba kau tak suka pula, pasal apa pula? Aku dah kunci dia dah, kau buka kunci dia kenapa? Kunci apa? Yang kau nak kunci-kunci dia nak buat apa? Apa benda yang kau nak berbanyak jin kau nak hantar kat dia ni? Aku nak dia. Dia tak nak dekat kau. Kan dia tak nak, nak macam mana? Aku nak dia. Dia tak nak dekat kau. Mana dia dengar bila dia cakap dia nak? Sebab kena halangan dia ni. Macam mana tak halang dia ke suami? Kan dia kan suami. Yelah. Tapi aku nak dia. Tapi dia tak nak kat kau. Kau sibuk hantar sini lagi kenapa? Habis nak pergi mana, takkan nak pergi hospital pula? Dia dah sihat kan? Sakit dada tu biasa lah. Kau
pun tahu kan. Ha, sakit dada tu biasalah. Sakit dada tu biasa. Yang tak biasa ni kau yang ada kat sini ni tak biasa. Mana ada? Apa tak ada? Ha. Apa yang tak ada? Apa tu? Hentak kaki. Pasal apa hentak kaki? Aku nak sepak dia. Sepak pasal apa? Rasa aku nak sepak laki dia pula. Aku geram lah. Dia, kenapa dia cuti? Aku nak dia kerja pula. Aku dengan dia je. Kenapa pula kau nak dengan dia je? Ha? Sebab masa tu je aku nak dengan dia. Oh, kau nak laki dia selalu kerja lah. Ha? Aku selalu biar dia fikir pasal aku. Aku tak nak dia fikir pasal suami dia. Kalau nak selalu kerja, kena jadi bodyguard Perdana Menteri, ya? 24 jam kena kerja. Kenapa kau cuti lama-lama? Gila kerja! Eh! Apa sebab pula kau suruh dia pergi kerja pula? Aku tak nak dia. Aku nak perempuan dia. Kenapa? Aku dah lama nak dia. Kenapa kau kacau dia? Kenapa? Eh, bini aku lantak lah. Kau tepuk lah kacau dia. Aku nak dia lah. Dia bini aku lantak lah. Biarlah dia kacau pun. Alah, aku tak sayang dia kan? Aku je sayang dia. Kalau kau sayang dulu kau dah hantar rombongan Minang. Kenapa aku yang hantar? Kau sibuk! Mana pula, macam mana pula kau boleh timbang pula sayang tu besar? Mana sayang kau? Besar. Besar sayang kau? Besar lah. Dahlah, dia dah lama dah kahwin, dah cukup lah tu. Kau lambat datang ke Minang, lepas tu hantar-hantar lagi tak habis-habis. Sampai bila kau nak hantar macam ni? Kau ni ingat kenapa kau buat dia lupa aku? Aku kenalah buat kau lupa. Dah kau buat kunci-kunci macam tu, kenalah aku tutup balik. Bukan aku buat lupa kat kau, aku buang kunci tu balik. Ha. Kenapa kau nak buat lagi? Ha? Kau kan ni musnahkan plan aku lah. Plan apa pula aku nak musnahkan plan kau? Ha? Yelah, aku nak dapatkan dia lah. Dah, dah, dah. Kacau. Kau dah usaha banyak kali, dah tak dapat dah lah. Tak, macam mana? Aku akan dapat punya. Tak dapat. Tak dapat. Suami dia sayang kat dia. Kau tengok dia ambil cuti panjang. Nak jaga bini dia sesak nafas. Ha. Kau buat apa sesak nafas? Kau kata kau sayang, kau bagi sesak nafas buat apa? Ha? Aku nak bagi tahu nak bila dalam rumah tangga tu dia tak bahagia. Biar dia sakit-sakit pun dia keluar daripada rumah tangga dia. Rumah tangga tak bahagia? Bahagia je. Aku tengok bahagia je. Tak ada masalah apa pun. Memanglah, sebab tu aku sakit hati. Dia, kalau dia bahagia pula, aku sakit hati pula. Aku sakit hati lah, tengok dia bahagia. Jalan dari sini aku. Ha, aku jalan, kau tahu tak? Kau janganlah tengok tu, aku cakap tak payah hantar dah. Apa lagi kau nak hantar, sampai bila kau nak hantar? Aku buka balik saka dia nak. Ha, biar saka dia duduk balik kat perempuan ni nak. Dia sekekkan kepala kau, nak? Nak? Ha? Tak heran lah. Eh, belagaknya kau. Tak heran pula. Nak ke? Aku tak heran lah. Apa yang kau tak heran? Aku heran sekarang ni. Ini musim-musim orang tak sihat. Musim-musim demam lah kau masuk dalam badan ni. Nak buat apa? Yelah, aku nak biar dia rasa macam benda tu tak sihat. Biasa je lah. Tak, biasa apa dah kalau... Musim-musim macam ni. Biasa apa pula kau kalau semput-semput dah teruk macam ni. Pergi hospital pun tak ada apa. Ha? Lepas tu kau sibuk lah nak bagi laki dia cuti pula. Aku nak dia. Bagilah aku kat dia. Perempuan ni kenal kau apa? Kenal. Tapi dia tak nak kat aku sebenarnya. Dah tak nak dah lah. Nak buat macam mana? Aduh. Aku yang sakit kepala sekarang memikirkan korang punya jodoh yang tak pasti ni, tahu tak? Tahu tak, aku kena fikir ni, jodoh yang tak pasti ni, tak habis-habis buat macam ni. Ha? Dah tak nak, tak malu lah kau ni. Ya, aku benci lah tengok muka dia ni. Janganlah. Malah kau. Eh, kau benci apa tu suami dia? No, aku tak suka. Kau yang benci, perempuan ni suka. Ha? Ah. Siap suruh aku ambil cuti. Siap ambil cuti mana lagi, pergi jalan-jalan. Tadi kau paksa. Tadi makan char kway teow lagi, apa lagi. Ah, apa kau nak lagi? Okey lah tu. Tak, dia paksa datang. Perempuan ni tak nak dah tadi. Dia malas-malas dah. Bukan perempuan ni yang malas-malas. Kau yang malas. Mana dia?
Dah lah, tak mau cerita banyak lah. Jomlah kita keluar. Jangan kacau lagi lah. Nak dia apa lagi dari tak nak. Hari tu penat aku nak buka kunci-kunci dia. Kau boleh ni lagi, aduh. Sejak bila kau serang lagi ni? Ha? Lepas dia terumpul pakai tasbih semua, dia tak pakai kau punya tu minyak-minyak tu. Kenapa dia tak pakai tasbih aku buat? Aku saja buat dia lupa. Aku rasa, aku saja buat dia bila tidur je tercekik. Bila dia tidur je aku buka. Aku kenapa pula buka. Kau buka pula tasbih dia nak zikir? Panaslah. Sebab itulah yang sesak dada tu semua sebenarnya aku, bukan dia. Iyalah, aku tahu. Sekarang tak sesak pun elok je. Sakit? Macam mana aku nak buat, nak bagi perempuan lain pun tak ada pula. No, aku nak dia je. Apa yang kau nak sangat kat dia ni? Ha? Dia banyak tolong aku dulu. Tolong apa? Dia tolong apa kat kau? Dulu masa aku tak ada duit, dia banyak bagi aku duit. Tolong aku masa aku susah. Dia banyak tolong kau bagi duit. Banyak dan duit dia kau sebat? Tak ada lah banyak sangat. Boleh lah. Tapi yelah, dia sakit hati lah sebab aku pergi ke orang lain. Tapi lepas tu aku fikir aku nak dia. Dan kau sebat duit dia, lepas tu kau pergi kat orang lain pula. Apalah hanat kau ni? Lepas tu aku ingatkan macam orang lain lagi okey dari dia. Rupanya dia yang paling okey. Lepas tu kau patah balik kat dia? Patah balik, dapat duit tak? Tak dapat dah, sekali tu je lah dapat duit. Sekali je, dia tolong aku. Dia kalau pinjaman peribadi ni, dia bayar sekali. Kalau kau tak bayar dengan sempurna, memang tak dapat dah. Ada bayar balik tak? Ha? Tak bayar balik? Tak boleh pakai kau ni. Patut tak dapat pinjaman seterusnya. Patut dia benci aku. Dia benci kat kau kan? Dah dia bagi kau pinjam, patut tak bagi balik duit. Kesian kat aku, tu je. Kau dah kikir duit dia, patut kau hantar pula benda-benda bodoh ni. Aku nak dia. Habis sekarang ni aku nak kikir kau lah. Ha? Aku dah tak ada duit lah. Aku bukan nak duit, aku nak kikir kau sekarang ni yang duduk dalam bandana ni. Tak payah apa? Biar je lah aku duduk. Tak boleh, tak boleh. Aku tak buat apa pun dalam badan dia. Kau tak ada buat apa-apa. Aku tak buat apa pun. Kau kacau lelaki bini punya rumah tangga. Mana ada aku buat apa-apa. Kau tengok aku tak buat apa-apa pun. Kau baru duduk sekejap pun kau dah benci tengok muka lelaki dia. Memang. Kau jangan main-main. Lelaki dia macam polis. Dia tembak kau mati. Kau tak tahu. Memang kau tak takut. Dia nak gari aku. Memanglah kau tak takut dia garing kau. Tak kena lagi. Sama-sama uniform lah. Tak takut. Memanglah uniform. Oh, sama-sama uniform. Memanglah uniform-uniform. Gari pun gari yang sama. Tapi berani tak berani tembak je. Kau dah pencin kan? Kau dah pencin. Kau dah pencin kan? Kau dah pencin dah tak ada kuasa dah. Kau tahu kan? Aku tahulah. Kau dah pencin mana ada kuasa dah. Sekarang ni jadi ketua pun. Jadi ketua polis pun kalau dah pencin tak ada kuasa dah. Dia orang buat tak tahu je. Mana kau tahu? Sebab aku kata aku lagi kenal perempuan ni daripada kau. Kau pun tak kenal perempuan ni. Dah pencin-pencin tak ada kerja lah ni. Ambil aku. Lepas tu? Aku mana nak tahu? Kau yang sebut. Aku teka je. Tak tahu aku duduk mana. Aku tahu. Kalau aku dah tahu orang tu, aku tahulah kau duduk mana. Ish, perempuan ni muda lagi kawan dengan orang dah pencin. Kau tahu kan? Kau marah kan sebab nombor dah kena blok kan? Wah, kau tak layan aku cakap WhatsApp, kau hajar janji. Tak boleh tengok kan? Waktu kau marah kan? Dialah punca. Yalah kau cerita lah, kau cerita, kau jangan aku tak aku cakap pun kau tak layan. Dah kau cerita dua orang jelah. Buang dia. Buang siapa? Dia. Tak boleh, aku dah pencin. Buang dia. Tak boleh, aku tak kuat, aku dah tua. Aku nak buang bagaimana? Buanglah mana-mana kau suka. Kau ingat aku di BKL ke? Tukang buang-buang pula. Aku tak nak tengok dia dengan perempuan ni. Dahlah, tak nak kacau lah. Penat lah macam ni. Hey, kau dah pencin, buat cara pencin lah. Boleh? Tak boleh. Kau duit pencin tu je lah yang ada pun. Kau pun macam mana kau bagi Tok Bomo lagi kau buat benda-benda macam ni? Duit pencin tu duit aku. Tak apa. Aku tahulah. Aku ada rumah sewa. Ya. Banyak. Wih, kaya kau ni. Kerja apa kau ni? Ada rumah sewa pula. Banyak betul duit kau. Ada rumah sewa. Aku ada rumah sewa 2-3. 2-3 rumah sewa? Ini pangkat besar ni. 2-3 rumah sewa ni. Pencin saja je. Aku pencin sarjan rumah sewa sampai 3. Kau buat kerja apa pencin sarjan sampai 3 rumah sewa? Adalah.
Tak payah tahu lah, aku nak pergi. Eh, aku bekas inspektor pun tak ada 2-3 rumah kau biar betul. Aku tak pandai buat duit. Aku tak pandai buat duit. Jadi kau... macam aku. Oh, jadi macam kau. Pergi cakap dengan orang, tak ada duit. Tak ada duit. Situlah tempat kau kumpul duit. Oh, sampai pula ada 2-3 rumah. Lepas tu kahwin. Lepas tu lah aku kahwin dengan orang lain. Lepas orang budak tu kaya. Lepas tu dah lah. Tapi hati aku tak dekat dia. Hati kau kat mana? Hati aku dekat dia ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku kahwin dengan perempuan tu sebab duit. Dah lah, dah kahwin sebab duit. Dan kau pun dah sebat duit perempuan ni pun kau sebat. Duit dia pun kau sebat. Entah duit perempuan ni kau sebat sampai beli rumah ke apa? Tak lah. Haa, betul? Dia pun pandai. Dia bagi aku masa tu aku tak ada duit makan dia. Aku tipu dia. Pula dah tak ada duit makan dia. Ya, aku kena kejar kan tu. Apa punya sarjan kau ni. Duit makan pun tak ada. Buat malu je. Harap misai je tebal. Apa duit makan pun tak ada kau? Aku tipu je. Aku cakap aku tak ada duit makan. Kereta aku accident. Dia bagilah pinjam. Aduh. Masa tu. Bagi pinjam kereta pula lagi. Tak ada, tak ada. Dia ni sakit ni. Dia dah kali berapa dah. Dua kali datang. Hari tu aku dah buka kunci. Dah elok. Dah sihat dah. Kau pergi serang lagi dekat situ. Aku tak suka lah kau ajar dia pakai minyak-minyak tu. Semua tak payahlah. Aku sakit. Bila masa aku ajar dia pakai minyak? Kau ajar. Kau tak ada tak putus minyak. Ada 2-3 hari je dia lupa. Masa tu lah aku masuk. Lepas ni pakai minyak tu bakar terus je lah dia. Habis cerita. Tutup buku. Sakit kau tahu tak? Kau dia pakai benda ni. Ha. Aku sakit ni. Tapi nak buat macam mana? Kenapa supaya ni? Kau tak boleh. Supaya kau tak boleh nak masuk dalam badan ni. Kau masuk kau sakit lah. Tapi aku nak dia. Aku tak nak dia. Ini bila kau serang ni? Bila ni? Bila serang ni? Baru lagi. Baru lagi? Baru sebulan macam tu. Baru sebulan? Aduh. Kita jumpa dah berapa lama tak jumpa? Dah sebulan ni kan? Oh, baru settle dah masuk benda lain pula. Aku kan nak dia. Jadi aku hantarlah benda. Aku tak boleh nak jumpa depan-depan. Aku tak tahu dia duduk mana. Lepas tu? Aku nak jumpa depan-depan. Nanti aku kena belasah dengan laki dia. Aku buatlah cara macam ni. Laki laki dia. Ni laki dia dah tahu dah kau ni. Aku tak tahu. Ha. Kau dah pencin. Kuasa dah tak ada. Ha. Macam mana? Tapi dia nak kat akulah. Siapa? Perempuan ni. Mana kau tahu dia nak kat kau? Tak ada lah. Kau perasan je ni. Eh, tak ada, tak ada. Tak nakkan kau perasan je. Tak lah. Eh, perempuan ni kalau nakkan kau, dia tak datang kat sini. Dia biar je kau dalam badan ni. Sebab aku dah buat dia rasa benci dah dengan suami dia. Kau buat? Dia tak benci pun. Dia okey dia. Ya, ada. Ha? Ada lah. Aku buat dia benci kan, kan, kan? Tapi dia sayang je kau tengok tu. Laki dia gelak tengok kau. Aku tak suka lah. Kenapa kau ajar dia baca-baca semua apa penyuruh-penyuruh suruh baca kenapa? Kau sakitkan aku kan? Sebab tu aku benci kau. Yang ajar tu aku. Sepatutnya kau benci kat aku lah. Memanglah tapi dia yang banyak cakap. Tengok video ustaz. Tengok video ustaz kau kan? Akulah ustaz tu. Habis patut kau benci dengan aku je lah. Tak payahlah benci lelaki ni. Kau benci dengan aku je lah. No, aku nak benci dia sebab aku nak dia. Tapi aku yang ajar. Ish, ha. Malah kau yang ajar. Selagi aku ajar, selagi itulah dia orang akan aku ajar dengan kau. Sebab tu, kau putuskanlah aku dengan ni, dengan perempuan ni. Kenapa pula aku terbabit pula nak putuskan? Sebab aku nak dia pun tolong aku. Bahagian aku mengajar saja jadi supaya dia orang boleh kau ajar dengan kau. Nah, kau tolonglah aku, aku tak nak dia. Kalau kau tak nak dia, aku boleh buat apa? Aku tak nak dia, aku nak perempuan ni. Sekarang, dia kacau aku. Sekarang ni aku tak nak kau. Kena. Aku je. Aku yang ajar. Ha. Nak dia apa? Aku tak? Dah puas dah usaha. Aduh, ramai lagi perempuan lain ada. La ilaha illallah Muhammad. Apa benda lah kau ni? Dia yang banyak tolong aku dulu. Ya, cari yang lain pun ada lagi. Banyak lagi perempuan yang boleh bagi pertolongan sekarang ni. Zaman sekarang ni, perempuan dah ramai. Aku tak suka perempuan. Ada. Dia orang sekarang banyak perempuan dah ramai sekarang semua founder-founder semua. Ni ingat apa? Tak nak. Kau tak nak juga? Tak nak. Hanya sekarang. Diorang semua tu tak asli. Aku tak nak. Aku nak dia. Mana nak dia. Macam mana pula kau tu asli ke tak? Tak. Diorang tipu
Kau janganlah ambil yang ada halkum. Kau ni bodoh juga. Kau ambil perempuan. Aku suka cari perempuan. Kau tengoklah suara dia. Kalau ada suara bunyi gajah kadang-kadang tu, itu bukan perempuan. Itu lagi banyak duit. Tak payah kacau lah. Sebelum aku sebat kau ni, kau ambil balik apa yang kau buat. Sekarang juga ambil balik. Mana aku buat apa-apa? Kau jangan bohong. Tidak, aku yang buat je lagi. Kau ada buat apa-apa tak? Tak ada lah. Sikit pun tak ada. Tak ada. Tak ada apa pun. Tak ada kau meninggalkan tinggalan-tinggalan sejarah ke apa ke? Ada tak? Tak ada. Iya ke? Terukir-ukir ke apa? Tak ada? Tak ada je. Tak ada. Aku tak ada bagi dia ni. Aku nak bagi dia sayang aku je. Kalau kau bagi dia sayang kau, kau ikat dekat mana? Tak. Ha? Mana ada aku buat apa-apa? Aku cakap dengan kau, aku tak ada buat apa-apa. Kalau aku cek ada, aku bunuh eh? Ada ke tak ada? Elok-elok kau pencen ni, pencen terus daripada dunia ni yang. Mana ada? Kau boleh tengok kan? Tak ada pun. Sebab aku boleh tengok lah, aku tanya ada ke tak ada. Tak ada kan? Ada ke tak ada? Tak ada. Satu. Ada ke tak ada? Tak ada. Dua. Ada ke tak ada? Tak ada. Tiga, betul? Tak ada lah. Okay, kalau aku cek ada, kau sakit. Tak ada. Kalau ada, ambil sekarang juga. Sebelum aku yang rentak. Tak sakit lah. Betul eh? Sebelum ni tak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada, betul? Apa benda pun tak buat? Tak ada. Mana ada? Tak ada apa pun. Betul ke tak ada? Kunci nombor dua tu ambil. Ambillah, tak nak bohong lah, yang tengah-tengah tu ambil. Kunci nombor dua tu ambil. Janganlah sedih nak macam mana dah memang. Aku ambil. Dah kata dah aku ni. Ambil balik lah, ambil lah. Tak payahlah aku buat-buat macam tu. Nangis kat dia lah. Ini gastrik lah. Itu kunci nombor 5. Bawah, atas lagi daripada tu. Kau jangan tiba-tiba ke bawah. Yang atas tak settle lagi. Tak adalah. Kau tipu aku. Aku pula yang tipu kau. Ambil balik lah yang nombor 2 tu. Cepat. Ambil lah. Buang. Ambil balik. Mana? Atas lagi. Lagi. Atas lagi. Ha. Bawah sikit. Ada ke tak ada? Ada. Ha? Tadi kau cakap tak ada. Ada ke tak ada? Ya, ada. Ha. Jerit pula. Baris. Ha, cepat. Sekejap lagi aku panggil askar aku keluar kan. Cepat. Ada, tak ada, tak ada. Ada pula. Mana ada? Ada ke tak ada? Ada sikit. Ada sikit. Sikit tu kena ambil lah. Aku sakit. Sakit lah macam mana? Kau bagi orang lagi sakit. Aku tak nak buat lah. Ambil ke tak nak? Hari tu dah elok, dah buang. Kau kena top up lagi nak buat apa? Kau setan betul lah kau ni. Aku nak dia. Memang aku top up. Tak boleh top up. Sini bukan public, apa ni? Bukan phone. Ambil balik. Ambil balik. Nanti dia lupa aku macam hari tu lagi. Dia memang akan lupakan kau sampai bila-bila kau dah tua. Dia tak nak orang tua. Kau ingat perempuan tak ada taste ke? Perempuan ni muda lagi lah. Aku sebaya dengan laki dia lah. Tapi apa kau... aku pencen awal. Kenapa kau pencen awal? Sakit. Sakit apa? Lutut. Sakit lutut. Bersara terus? Ya. Sakit lutut je bersara. Betul-betul kau malas betul lah kerja. Sakit lutut pun bersara. Tak boleh kerja dah. Pasal apa lutut kau? Urat putus. Urat macam mana pula? Tak boleh. Kenapa urat kau putus? Salah. Apa yang kau buat sampai urat boleh putus? Aku main ni sukan. Kau main sukan? Sakitlah, aku tak nak buang lah. Buang, 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 buang. Sakit. Kalau tidak jadi sebelah aku putuskan lagi. Kau sukan apa sampai urat putus? Kau jangan gelojoh lah kali. Bersukan ni tak boleh gelojoh. Bila kau gelojoh memang akan terputus urat-urat tu. Kau suka apa ni? Sampai putus surat ni? Squash. Ha? Squash. Hush, dahsyat kau squash. Yelah. Kau main squash dulu. Patut banyak duit, main squash. Squash dulu. Sakit lah. Main squash. Aku tak tanya tau, kau yang bagi tahu tau. Ha. Kau tanya. Aku tak tanya. Aku cakap sukan je. Ya, aku tanya sukan apa? Squash. Kira kau mewakili kau punya jabatan lah. Okay, nama besar jugalah kau ni. Tu macam kat bank kau tu nampak tu apa dia tulis tu. Tu akulah tu kerja dulu tu. Bahagian perkhidmatan anggota. Ha? Anggota.
apa bawah tu? Itu tentera. Aku lah tu. Uish, kau tentera. Oh, tentera. Kau lah tu, main squash. Ya, tapi aku dah pencen lah. Awak muda-muda kau dah pencen. Kompan dulu suka aku. Ya. Aku suka dia sekarang ni. Kau ni jadi penghalang dengan suami dia. Dua-dua ni, apa dengki sangat tak? Apa pula kau kaitkan aku dengan cerita ni? Tugas aku nampak benda tak betul, aku kena keluarkan. Itu je. Abang Loreng, Abang Loreng, apa pasal buat macam ni Abang Loreng? Dia benci sebenarnya Loreng-Loreng ni, dia tak suka. Abang tapi tu? Aku yang bagi dia suka kat aku. Besok kita buanglah Loreng-Loreng tu, bagi jadi satu color je. Tak suka pun dapat juga dia ni. Dapat jugalah, dia tak main squash. Pasal tu urat dia tak putus, kau main squash. Kata benci uniform, kau uniform juga kan? Itu kan Jor. Dia tak loreng. Dia satu color. Dia tak masuk hutan, dia jaga bandar. Dia tak suka lah uniform-uniform. Kau sibuk je. Habis kau pun uniform juga? Aku buat suka. Aku buat suka. Aku tak suka, biarlah. Susah juga macam ni. Dia tak suka loreng. Habis aku dapat suka, kau sibuk. Siapa sibuk? Dia dah jodoh. Tapi tak semualah loreng macam ni. Ada loreng yang bagus. Tapi bagus tak ramai lah. Tapi ada lah. Yang bagus tu. Ya, kau yang bagus tu. Kau salah satu yang paling bagus tu. Ya, aku yang bagus. Yang paling bagus tu kau lah salah satu. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah. Apa buat lagi? Eh, kau buat tu betul-betul. Kau nak ambil tu, ambil betul-betul. Apa yang kau buat tu, setan? Betul lah macam ni. Dekat atas lagi. Kau buat kat mana tu? Mana sini? Atas lagi. Tengah-tengah. Kau letak kat mana benda tu? Sini. Ha, apa tu? Yang kau rojok kat bawah tu dah kenapa? Sebab aku sakit lah. Dah, siapa suruh kau buat? Dalam ni. Tak kisahlah dalam ke tak dalam ke. Aduh, ya Allah, ya Tuhan ku, ya Rasulullah. Ibulah, dua kali dah aku kantoi kat sini tau. Dah dua kali kantoi, tak payah hantar-hantar lagi. Simpan aku eh. Siap tu. Simpan apa? Aku nak kau ajar jin aku main squash. Tapi jangan sampai urat putus. Gelojo nak menang lah tu. Taklah. Aku tak cukup tinggi kot. Ay, tak cukup tinggi boleh main squash? Aku cukup-cukup makan je. Aku pun satu lagi lah perempuan dia tak suka. Oh, tak cukup tinggi. Jalan tak seimbang lah. Takkan nak pergi jalan seorang rendah seorang tinggi. Tak kena lah. Tapi ada orang cakap kalau seorang tinggi seorang rendah rezeki banyak. Apa aku tengok sama macam tu juga. Tak nak lah. Tak matching lah kan. Aku nak dia. Tapi aku terpaksa je kahwin dengan perempuan tu sebenarnya. Aku tak nak bini aku sekarang yang tak suka. Dah benda tu jadi bini kau. Suka tak suka terima je lah. Nak buat macam mana. Benda pun dah jadi bini kan. Adab je lah. Aku dah masuk dalam mimpi dia hari tu. Kau lah bagi tahu dia. Kata nanti lepas rawatan dapat mimpi orang yang buat. Tengok dalam mimpi tu aku keluar dengan anak aku. Anak kau pun keluar juga? Yelah. Oh sudah. Anak aku dua orang. Anak aku kembar. Anak kembar. Anak tak salah. Anak masuk dalam mimpi pasal apa? Aku bawa sekali aku tunjuk kat dia. Kodong-kodong nak tunjuk dah aku ni orang yang baik. Aduh. Aku tunjuklah dekat dia. Aku nak dia. Tak apalah yang kau tunjuk nak kat dia tu aku okey. Yang pasal aku masuk dalam liang lahat tu dah kenapa pula? Aku nak cakap lah tak payahlah datang rawatan dah. Aku dah mati. Aku dah mati? Wah, kau ajar kau habis aku live hari-hari nak buat apa? Kau masuk dalam mimpi. Aku masuk dalam mimpi dia. Aku masuk liang lahat, tahu tak? Kau ajar kau. Yelah, memang lepas daripada tu dia tak tengok dah video kau semua dah. Aku dah nak berjaya dah. Sebab dia ingat aku dah mati? Haa, dia macam dah tak nak dah. Nak mati lah dia orang tua ni. Dah nak mati lah. Bukan main lagi kau buat aku. Kau imagine kan dia dalam mimpi. Aku masuk liang lahat. Yelah. Aduh. Aku dah bagi imagine macam tu dah lah. Haa. Lepas tu dia macam kata, oh, ustaz ni sakit ni. Dia kata, oh, perempuan ni fikir aku sakit lah. Dah nak mati lah tu. Dia fikir macam sakit lah. Kau sakit. Dia tak nak datang. Tapi aku pelik lah. Kan orang rebut-rebut kau punya apa jadual. Macam mana dia selalu boleh dapat kan? Aku pun tak tahu juga. Aku pun tak tahu. Mana nak tahu jadual tu bukan aku jaga. Wah, sebab tu lah aku macam pelik. Aku rasa lelaki dia ada jampi-jampi aku ni. Ya
Laki dia jambi kat kau. Ha, supaya dapat kat kau pergi jumpa kau ni. Aku benci betul lah laki dia. Eh, kalau ada jampi-jampi tu boleh kongsilah. Ramai orang nak ni jampi. Apa dia pakai boleh tembus masuk tu? Pelik juga. Memang dia dapat je. Selalu dia dapat. Aku rasa dia ada deal dengan ni lah. Kaunter depan tu lah. Ya, yang itulah. Bencilah aku. Cikgu dengan mamu. Dia dengan mamu ni. Ada dia orang deal apa tak tahu ni. Budak hitam sebab dah kenal nama perempuan ni. Dia dah kenal lah. Rajin, kau punya apa? Kau punya anak-anak buah semua dah tu semua kedai dia. Semua dah kenal. Yalah, aku punya tu semua kenal. Kenal-kenal jugalah buah sampai habis lah eh. Dah habis kan? Aku tengok ada lagi. Kejap lah, main-main dengan aku. Kau nak aku simpan ke kau ni? Kau dah lah nak kembar sekejap lagi. Siapa nak beli susu, pampers apa semua? Janganlah, dah lah aku sekarang ni hidup. Bini aku je ni. Kau dah ada guna dia bini kau. Lepas tu aku ada rumah sewa. Tapi apa-apalah sangat. Anak dua orang. Bini lah nak kena kerja. Aku dah anak. Kau sarjan gaji besar. Tak. Pencen besar apa? Lagi main squash lagi. Mana? Hei, bukan sekali pukul bola tu RM50 ke? Aduh. Apa kerajaan tak bayar macam tu? Kecil je. Kau pun tahulah mana. Eish, ada. Mana ada. Aku tak pernah. Aku tak pernah main squash. Aku tak tahu. Aku main dulu je masa muda-muda. Lepas tu aku bekerja, aku tak main dah. Dah lama tak main lah. Lepas kaki aku injek tu aku tak main dah. Baik. Nanti kalau orang tahulah siapa aku. Tak ada orang nak tahulah aku kisah hidup kau. Semua. Siapa dah tahu kisah hidup kau? Tak menarik pun. Dia orang tak nak tahu kisah hidup kau, tak menarik pun. Yang tengok ni pun, alamak. Pertama kali dah sejarah aku 60 orang yang tengok. Loh, kalau tak pernah lagi. Tak tahu aku kalau biasa kalau 60 orang tengok aku buang telefon terus. 60 orang tengok kisah hidup kau ni. Kau tak masuk kelas training ni. Itulah aku rasa. Dia orang tak berminat tengok kau. 60 orang ke tengok kau kat sini? Tak pernah, tak minat pun tak pernah. Biar budak ni minat aku. Bukan tak minat, dia tak minat dengar kisah hidup seorang yang pencen nakkan bini orang. Dia tak minat kot. Aku pencen je awal tu, aku muda lagi. Yelah, aku tahu lah. Kuat lagi. Orang tak minat nak tahu cerita kau ni. Blok aku, kau hajar lah. Siapa? Perempuan ni lah blok aku. Aku dah tak boleh tengok dah status dia. Bukan perempuan ni blok. Suami dia yang blok kan? Suami dia suruh. Suami? Yelah dia suami, mestilah kena blok. Aku nak tengok dia dah tak boleh dah dekat social media. Apa yang kau nak tengok pasal perempuan ni? Aku nak tengok sebab dia lawa. Suruh dia, kau masuk dekat dalam live aku sekarang tengok. Masuk je lah terus, senang. Ha? Boleh. Apa tak boleh pula? Kau type je Edika Yusof tu, keluar nampak lah perempuan dia terus. Ada tak dalam? Ya, patut lah. Aku mana-mana bini aku ada. Aku boleh tahu kau ke mana satu ni. Mana ni sahaja ni. Nampak tak ada pula yang ada misai ni. Ada tak ada misai lah. Tak ada misai. Ada yang kaki-kaki timpang ke dalam ni? Colong dengan aku. Ada ke yang kaki timpang? Aku sedih tau. Aku dah tak boleh tengok dia dekat mana-mana. Kau duduk, dia duduk jauh ke dekat sekarang ni? Sedih pula tengok dia ni. Panggillah dia datang kejap. Nak? Aku panggil datang kejap nak? Ha? Jumpa perempuan ni? Lepas tu jangan kacau dah. Eh tak nak. Ha? Aku rindu dia. Kenapa tak jumpa dia? Aku selalu tengok kan. Aku selalu tengok dia. Dia gambar dengan dia ni. Kalau gambar dengan dia ni aku tolak tepi. Kalau gambar dia seorang-seorang aku suka. Takkan kau nak letak gambar? Takkan dia nak letak gambar dia dengan kau pula? Kau gila ke apa? Memanglah tak. Tapi kurang-kurang kalau dia tak blok aku, lepaslah rindu aku. Lepaslah rindu kau. Sekarang dia dah blok aku kat semua tempat. Aku tak boleh tengok dia dah. Ya, dia dah blok kau di semua tempat-tempat yang sepatutnya. Sekarang dah tak boleh tengok dah. Yelah. Sekarang pun aku siapa nak... Siapa ajar dia? Kau juga kan? Sekarang pun aku nak keluarkan kau dalam hidup dia. Kau ajar dia juga kan? Siapa lelaki dia, mana ada kawan lain? Kawan apa? Taklah, dia lah yang ajar. Dia ni bukannya bergaul sangat dengan orang. Maksudnya, apa yang dia buat tu, semua dia ajar. Bini aku, suka hati lah. Suka hati dia lah, bini dia nak letak dalam tong sampah, ke nak letak dalam bilik air, ke nak jadi penyangkut baju ke bini dia. Kau sakit hati pasal apa? Kalau kata suami dia kata kau duduk dalam almari jadi penyangkut baju, bini kena ikut. Kau tak boleh petikai macam-macam. Takutlah dia aku, sebab patutnya aku yang buat macam tu dengan dia. Kau nak buat macam tu apa dengan dia? Bukan kau suami dia. Apalah hidup aku macam ni. Dah, kau menyusahkan hidup orang. Aku buat macam ni pun tak dapat.
takkan dapat dah. Aku pastikan satu hari aku dapat dia. Bila satu hari tu? Dah banyak hari dah tak dapat. Dah bertahun-tahun tak dapat. Janganlah buat seksa hidup orang macam ni. Dah tahu tak dapat tu dah lah. Aku hantar benda-benda macam ni takkan selesai. Sekarang ni pula aku buat air tawar dalam live. Orang yang tak tahu ada sihir, dia orang dah dapat tahu. Terbongkar rahsia korang semua. Daripada situ lah dia tahu dia sakit. Ha. Kan ni permulaan ni minum air tawar saya kan dulu kan. Mula-mula sekali. Ha. Terbongkar habis semua, kau nak sorok kat mana. Ha. Dah lama sorok dah. Tapi tak dapat tahu je. Tak dapat tahu je. Ha. Yang mimpi ular tu akulah. Aku bagi dia mimpi ular. Asal kau bagi dia mimpi ular? Mimpi keldai ke apa ke senang? Tak ada. Aku ada mimpi bersama. Ada. 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 Ada juga. Ada. Aku buat mimpi bersama supaya dia tak rasa apa-apa dengan suami dia. Eh, elok je dia bersama dengan lelaki dia. Ha. Elok je aku tengok. Tak ada masalah pun. Ya ke? Ya. Aku buat lelaki dia lah. Kau buat apa kat lelaki dia? Ada aku buat. Tak ada buat apalah. Elok je. Elok. Ha. Pasal tu kurang dah pencet-pencet mata tak nampak rabun. Bila tutup lampu mana kau nampak apa dia buat? Dah. Ada lagi tak lain-lain? Nak buat lagi tak? Ah, kau ikut aku je lah macam ni. Masih tak ada nak lepas lah macam ni. Ah, itu dah buka penat-penat. Kau hantar lagi macam ni. Habis siapa nak jaga anak aku? Anak kau? Anak kau bini kau lah jaga. Boleh tak? Aku kena kurung lah. Tak macam mana aku tanya lelaki dia. Kalau lelaki dia suruh kurung, aku kurung lah. Janganlah. Apa minggu ni semua jantan menangis ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malulah kami kawan lelaki. Aduh, aku nak dia. Aku nak dia. Tak boleh. Dia dah kahwin, dah cari orang lain lah. Aku nak dia. Kau duit pun dah tak cukup. Harapkan duit bini je sekarang ni. Lagi kau nak satu lagi. Kau biar betul kau ni. Boleh lah. Kita kan boleh kahwin empat. Memang kita boleh kahwin empat. Kalau dah kau tak mampu nak kahwin empat, macam mana je? Pandailah aku cari jalan nanti. Jalan macam mana? Jalan sekarang pun kau tak jumpa jalan. Kau nak cari jalan macam mana? Jalan tu tersekat sebab dia bawa aku datang sini. Ya, kalau kau nak kahwin empat pun macam mana kau nak jumpa jalan tu? Kau sendiri pun makan duit bini kau. Ha? Aku ada duit pencen aku, cukup lah tu. Mana cukup duit pencen tu kerajaan? Ayolah aku bagi-bagi nanti. Kerajaan bagi kau cukup-cukup makan je. Apa benda yang kau nak harapkan duit pencen kau? Alah, dengan dia aku gunalah gaji aku. Dengan yang first tu nanti pandailah aku. Kau tak boleh main pandai-pandai. Kau kena bagi tahu dulu cukup tak cukup. Mana cukup? Tak cukup, mana cukup? Ambil tu yang dekat perut dia tu sebelah kanan tu, ambil sikit lagi. Yeay. Apa pasal kau nak bagi period dia pula ni? Ambil. Kau tak payah aku campak keris aku ni kat kepala kau orang. Ambil balik. Tadi kau kata kat sini je. Ya, kau bila kau toleh kat sini aku nampak kat situ ada. Ambil lah sekali. Yeelah. Aduh, ada lagi rupanya aku ingat dah habis dah. Apa yang kau ada bagi apa period ni? Apa masalah dia? Okeylah bagi, jangan dia mengandung. Nanti mengandung nanti kasih sayang dia lagi kuatlah dengan ni. Jadi nanti kalau aku kahwin dengan dia, dia ada anak dengan aku je. Eh? Dengan kau ada anak? Tu kalau kata laki dia pula, bekal, contoh dia jadi bekal laki dia pula buat, ah, macam mana? Mana ada? Dia hantar jin lagi besar masuk dalam badan, macam mana? Tak adalah. Mesti beraninya, dia mesti dendam. Kau tak sayang dia kan? Eh, tak sayang pula, kau tahu sayang tak sayang. Ha, apa tak sayang pula? Sayang. Kau tengok muka dia, mana dia sayang? Macam mana kau boleh kira pula muka orang sayang tak sayang? Dia gelak-gelak je. Dia gelak sebab tengok kau punya PL. Dia gelak lah tengok. Orang ketul tak, orang celoreng ni, kalau dia marah kat orang, dia gelak je. Dia tak kena tunjuk dia marah, dia gelak. Tapi dalam hati dia dendam. Ha, tahu tak? Budak ni tak suka loreng semua tu. Tapi itulah, aku buat dia sampai suka. Dia memang tak suka uniform ni. Tu aku macam pelik. Aku buat dia, lepas tu aku dapat. Macam mana dia boleh dapat? Dia tak suka uniform. Dia patutnya, kalau daripada cerita kau ni, sepatutnya memang dia kahwin dengan kau. Ni kira nasib je. Bukan, ni, bukan nasib. Memang patut dia kahwin dengan kau dah. Tapi masalah kau hutang tak bayar. Bila kau hutang tak bayar, dalam dunia ni, hutang tak bayar, sayang macam mana pun mesti jadi masalah. Dia benci kat aku setelah situ lah. Ah, kau hutang tak bayar. Kau ni... Kau tahu dia bercinta bagai nak rak pun, bila hutang tak bayar, hilang kasih sayang semua.
Habis kereta kau ke accident, claim je lah insurans. Aku tipu. Memanglah claim-claim juga. Jadi aku nak juga. Dua-dua kau sebab lah. Kenalah jujur sikit. Kau pun bila hutang tak bayar ni, cintalah macam mana pun. Memang jahanam. Memang aku jahanam. Silap. Aku kenal dia masa aku dah bertunang. Ha. Siapa bertunang? Akulah masa tu. Aku kenal dia masa aku dah bertunang. Lepas tu, dia rasa macam tertipu lah. Dia tak tahu aku dah bertunang. Kau pun dah bertunang pula. Kau pula suka kat dia pula. Kau dah kenapa kau? Dia datang lambat dekat aku. Siapa? Dia lah datang jumpa aku lambat. Tapi kan kau dah ada tunang masa tu. Aku ingatkan laki ni boleh kahwin empat, tunang boleh empat juga. Kau biar betul kau. Pakai mana punya sistem? Mana kata kalau kau ada tunang, lepas tu kau akan tunang lagi dengan orang lain? Mana kata tunang empat sekali? Tak, aku terpaksa kan aku cakap. Aku terpaksa je tunang dengan perempuan tu. Aku terpaksa, semua terpaksa kahwin. Sebab nak jaga air muka. Ikutkan aku nak kahwin dengan dia ni. Masalah je kau tunang dulu, lepas tu kau boleh main ikut-ikut pula. Ha. Memanglah aku terpaksa tunang. Terpaksa sebab tarif kad semua dah edar. Apa sebab dekat kad kahwin tu kau tak tulis? Aku terpaksa. Aku malulah nak cakap. Yang print tu, yang print kad kahwin tu siapa? Perempuan. Patutnya kau tulis dalam kurungan tak terpaksa. Kau tulis terpaksa lah, baru dia orang faham. Lepas tunang aku jumpa dia tau. Jumpa perempuan ni? Ha. Merayu-rayu lah. Ha. Lepas tu dia tak nak. Ada tak dia kata pulangkan balik duit yang kau pinjam? Tak ada. Dia halal lah tu. Dia macam tak apalah. Tak apalah. Tak ada rezeki lah. Dia selalu sangka baik. Dia baik sangat dengan aku. Bini aku selalu suka marah-marah aku. Sebab tu tak suka. Bini kau sekarang marah-marah kau? Awak kau tak marah balik? Tak nak lah. Ha? Tak boleh nak marah sebab dia yang bayar semua. Oh, terpaksa akulah ni. Dia ya, bayar semua. Pasal tu kita jadi lelaki ni tak boleh macam tu. Kita kena bayar juga. Jangan harapkan perempuan je. Perempuan ni kalau dia ada duit, dia akan pijak kita lelaki ni, tahu tak? Kita orang lelaki ni kena ada simpanan. Tahu, kena ada safety diri, kita kena ada. Bila perempuan tu ada lebih, dia akan anggap lelaki ni macam lipas je, tahu. Kau kena faham tu. Macam kau lah, dia anggap kau macam lipas. Itulah, aku terpaksa tunduk dengan dia lah. Sampai masa dia nak spray, saya tahu dia spray kau mampus. Siapa anak orang kaya? Dia ya, sebab dia anak orang kaya. Engkau pun kena kaya juga. Kalau dia kaya, engkau tak kaya, engkau mesti jadi kayap je. Dia mesti kerjakan kau. Aku nak tunjuk kat kawan-kawan aku. Aku bawa kereta apa. Kawan-kawan kau pun tahu nama siapa kereta tu. Aku nak tunjuk aku mewah. Ilah, ilah. Kau ingat kawan-kawan kau. Kereta bini. Malu, babe. Kereta siapa dia bawa tu kereta mus? Kereta bini dia. Aku cakap aku ada bisnes lah. Laki dia bawa je. Hey, orang ingat kau tak tahu bisnes kau apa? Kau nak belagak harta bini. Tak maulah itu macam. Tak gentle lah kau. Kalau aku dengan dia ni bahagia ni. Bahagia-bahagialah. Tolak ke bawah. Tolak tu ke bawah. Kau jangan nak bahagia sangat kat sini. Aku tengok macam tak bergerak je. Ke bawah terus. Ikut kemaluan. Kejap lagi kan dia buang terus. Apalah kau. Tak jadi je. Kau buang kat laki dia. Buang apa kan laki dia pula yang period kan. Buang ke bawah. Ingat tu semua. 60 orang mata memandang. Kita lelaki ni kena ada aset di kita sendiri. Nanti aku jadi yang macam viral tu. Jadi viral pula? Tu yang dalam aku tu. Pasal apa? Viral tu apa? Alah yang kahwin dua tu. Ada duit lupa diri lah. Bukan lupa diri. Dia tersalah manage keuangan. Itu kesilapan dalam manage keuangan. Pasal tu accountant memainkan peranan penting dalam pengagihan kemana duit itu perlu dipergi. Salah bini dia lah. Tak manage betul-betul. Aduh. Ha. Bukan salah laki tu 100%. Salah manage je. Lah, aku nak buat dia nombor 2. Ha? Aku nak buat dia nombor 2. Boleh tak? Lepas tu kau nak macam mana dengan laki ni? Share-share pula. Kau biar betul. Kau tak payahlah dengan dia. Tak boleh. Kau nak bini nombor 2 macam mana? Kau pun kikir duit bini kau. Kau pun tak ada duit. Ha? Aku nak kikir dia pula. Kau nak kikir dia lagi? Dia kan senang. Bini nombor 1 aku senang. Nombor 2 kalau aku jadi nombor 2, dia nombor 2 senang. Bini aku bintang dengan aku. Baguslah kau. Aku ada saudara seorang macam tu, kau tahu tak? Bini nombor 1 cikgu. Nombor 2 tu polis. Nombor 3 tu timbalan pengarah apa, aku tak tahu.
Nombor 4 pun pangkat besar juga. Dia tak kerja. Ha. Aku nak macam tu lah. Tapi style dia macam orang YB-YB. Style dia jalan macam YB. Betul lah. Soalnya tengok style dia macam YB. Tapi bini nombor 1, 2, 3, 4 semua TikTok. Semua kerja bagus-bagus. Ha, tapi tengok cermin ada baca. Pakai baju ada baca. Pakai seluar ada baca. Pakai seluar dalam ada baca. Habis semua dia baca. Ha, bini dia serah kat aku. Satu kitab dia punya baca. Daripada masuk bilik air baca, sikat rambut ada baca. Kerja dia baca je. Lain tak ada. Aku dulu ada pakai kat muka lah. Bagi manis. Manis. Bagi dia pandang aku, dia suka. Dia dulu kawan dengan siapa pun, dia nampak tak okey. Dengan dia ni je dia suka. Semua suka. Dia ni lah. Hmm. Pemanis kau untuk dia je lah. Ada juga orang lain. Perempuan-perempuan lain pun aku pakai pemanis juga. Ada masa aku dengan dia pun, aku ada je 2-3 orang yang lain. Ada lagi lu tiga orang lain? Ada. Patut rumah banyak. Dia tahu. Ada dua tiga orang lain eh. Masa tu bukan kahwin pun. Skandal-skandal lah. Tak kahwin lagi, skandal lah. Tapi aku tengok, aku kahwin dulu. Lepas tu aku tengok dia dah kahwin dah. Aku baru nak adjust dia masa tu tau. Walaupun aku dah kahwin, aku nampak dia nombor dua. Aku pujuk-pujuk dia, nanti dia tahulah. Sakitlah. Ciri-ciri buaya lah kau ni. Kira ke mana kata kau ni? Krokodil lah, krokodil. Krokodil buaya lah, gila. Takkan krokodil tu lembu pula. Kau ni belajar mana krokodil pun tak tahu. Yelah, aku buas lah dulu. Ha, bukan buas je, kau liar-liar. Krokodil liar tau. Dia ni nampak daging kelang kabut. Jadi macam terus, jadi macam mental tau. Nampak daging, nampak mental-mental. Hei, buang betul-betul. Aku dah lama tahu dengan dia ni. Kira aku suka dia. Aku tak nak tahu pun kau suka dia ke dah lama ke. Aku tak nak tahu. Tapi kau buat macam ni, nanti dia lupa aku ni. Dia dah lupa dah. Dia memang dah lupa dah. Dia datang sini pun dia rasa tak ada apa-apa. Katulah aku ada lagi. Buat lagi buat apa? Aku nak pergi fikir aku. Tapi dia tak fikir aku dah. Dia tak fikir dah kat kau. Sebab lepas-lepas dia dah sekat aku kat mana-mana semua tu semua. Aku tak boleh tengok kan. Dia dah lupa aku dah. Aku rindu kat dia. Ya, kau rindu kat dia. Aku tahu, aku faham perasaan rindu kau ni. Hantarlah sekeping gambar pun tak apa. Sekeping gambar? Kat aku boleh lah aku tengok. Kau tak malu ke minta khabar bini orang? Kalau diri artis tak apa juga. Tak payah minta sekeping. Dekat dalam paper banyak. Kau boleh potong-potong letak kat bilik air. Ini bukan artis, bini orang. Sebelum dia jadi bini dia, aku suka. Masa tu pasal apa tak ambil gambar dia banyak-banyak? Boleh lah. Aku dah kahwin, nanti kan bini aku tengok. Kau takut pula dengan bini kau. Tengok gambar. Selaka betul kau ni. Dulu masa aku kerja, aku ada dua telefon. Haa, dua telefon. Bila dah pencet, satu telefon tu dah tak ada lah. Itu telefon kerja. Oh, tak boleh nak ni lah. Nak balik lah. Pulang balik. Oh, memang kalau askar dia bagi telefon satu percuma eh? Ada satu nombor lain. Oh, nombor lain. Kau ingat sebab tu lah yang lorong orang tu banyak pasang. Pulang, bijak. Bukan lorong je, mana-mana pun ada juga macam tu. Bijak-bijak. Okey, yang muka dia kalau loreng-loreng tu ambil balik. Ada juga ke? Ada, sikit je, satu lapisan tu ambil balik. Aduh. Tak nak dah datang sini. Dah aku. Kenapa? Aku tak nak kau datang. Aku simpan kau kat sini terus. Jangan simpan aku. Habis. Janganlah. Habis aku nak simpan kat mana? Alah. Nanti aku simpan kat dalam tu, dalam tu. Tak ada hantu dalam tu. Tak ada apa tu, gambar-gambar awet-awet je dalam tu. Mana ada? Ada. Kalau awet cantik dia bubar. Tak ada, kau tak masuk lagi, mana kau tahu. Kau tak nampak tu ada dua pintu. Pintu tu ada dua. Ada masuk dua pintu tu. Sebelah sini ada hantu, sebelah sini tak ada hantu. Siapa yang buruk tu? Siapa? Tu tak ada, tak ada siapa. Mana ada siapa? Tu muka aku sendiri. Kau nak mengata aku ke apa? Kau hajar kau ni. Buruknya. Macam mana pula kau nampak buruk? Aku takut. Kat cermin ni aku dengan kau jadi kat sini. Kau nak simpan aku dalam tu kan? Tak simpan. Kalau kau nampak buruk tu muka kau. Nanti aku bodoh-bodoh je.
Tak ada, tak ada. Kalau kau nampak buruk tu muka kau sendiri. Mana ada muka aku buruk? Dah, kalau kat cermin tu aku dengan kau je nampak. Awal lain mana nampak? Kau lah yang buruk. Eh, pasal apa pula aku buruk? Kau tahu aku, aku kalau buat live 60 orang tengok aku, 10 orang je pesakit, 50 tu dah tentu dia minat tengok aku. Dia bukan pesakit pun, dia nak tengok aku je, aku tahu. Mungkin yang dalam 60 orang tu, mungkin 10 orang tu je lah ada masalah gangguan. 60, aku tengok ribu-ribu tau. Kau tengok kat mana kau duduk sana. Tahu, ribu-ribu. Ribu apa 60 orang? Ribu-ribu. Kau kan jangan gelak-gelak yang dalam tu. Haa, 60 orang je tengok, tak ramai. Gelak, gelak, gelak. Tak ada, malam ni tak ramai, dia orang tidur awal. Tak tahu pasal apa tidur awal semua. Alah. Ha. Kalau yang tengok aku 10,000, yang sakit tu biasa 300 je. Yang lain tu semua dia minat tengok aku. Macam mana nak kau cakap aku buruk pula? Buruklah kau. Kau tak tahu sampai bini aku masuk hantu semalam. Tak pasal-pasal pula, aku pula dia suruh berhenti merawat. Yelah. Ha. Kau... sakit, aku tak tahu kan mana dia punya setan masuk dalam badan dia. Berani dia masuk dalam badan bini aku. Lepas tu, dia bangun-bangun tidur, buat macam tak bersalah. Eh, kenapa ayang buat macam ni kat abang? Mak, ay, kalau aku pula yang masuk hantu buat macam tu, apa dia rasa? Senang je orang perempuan. Dia masuk hantu, dia marah-marah, tiba-tiba sedar-sedar. Eh, kenapa mami jadi macam ni? Eh, senangnya. Itu yang aku buat. Aku di, buat dia marah, dia tulang dekat dia. Aku cerita pasal diri aku yang dah kena sekarang ni kan. Ha. Cuba kalau aku pula masuk hantu macam tu. Lain kali jangan orang. Kalau orang perempuan ni, lelaki terpaksa lah mengalah. Kalau tak betul hantu pun aku terpaksa lah, aku je lah ada hantu lah tu dalam badan. Macam akulah aku mengalah dengan bini aku. Kau mengalah dengan bini kau? Ha, mengalah je. Sabar je. Kau takut bini. Ha. Kau, kau takut bini sebab bini kau bayar bil elektrik apa semua. Aduh. Tak takut. Siapa tak takut kan? Bini kau tak takut. Santai betul jin kan. Baru naik 61 orang. Apalah kisah hidup kau ni. Tak boleh langsung. Aku selama aku buat live, tak pernah lagi aku punya live 60 orang, 50 orang. Biasanya aku dengan Sanusi tu lebih kurang je sama banyak. Sanusi tu itu yang nak pencuri RII ke apa benda. Dia nak duduk dalam RII ke apa. Aku tak ingat dah. Oh, Kedah. Ha, Kedah, Kedah. Ha. Kedah, Kedah. Ah, dia nak jaga tu RE tu kan. Ha, biasanya sama level je. Tapi aku lebih sikit sebab aku handsome. Nanti cantik je untuk aku kan? Mata, mata. Untuk kau lah tu, untuk kau. Mata, mata. Bukan untuk kau tau. Kau ingat tau? Ya, yeah, tak dia pada lelaki tak pandang lah dia. Kau jangan suka kat dia. Siapa yang suka kat dia? Kau jangan suka dia kat dia. Dia tak suka, tak suka, tak suka. Aku buka ni untuk dia tau. Untuk untuk kau, untuk kau. Untuk dia, untuk aku. Untuk engkau. Kau untuk kau, kau tak ada kena mengena. Kau tak ada kena mengena. Ya, baik, baik. Kaki pun dah bengkak. Sibuk. Siapa? Kaki dia pun bengkak juga. Ai, takkan dia main squash juga? Pada muka kau tengok sedikit-sedikit pada muka. Ha, tak apa, jap lagi aku potong limau lagi. Eloklah kaki dia. Sejak bila bengkak tu? 2-3 hari ni juga. Eh. Dia tak, dia tak kasi pergi jalanlah tu. Kau tahu kan? Ha? Kau tahu kan? Tahu. Bengkak. Kau banggalah lelaki dia bengkak eh. Okay, kau berjaya lah konon. Berjaya lah konon. Sekejap lagi aku dah keluarkan kau, susutlah kaki dia. Bukanlah tu, bukan sebab aku buat tu. Tu sebab apa pula? Dia sakit gaul. Gaul. Sakit gaul. Dia gaul. Biar kau sakit, biar kau sakit. Okay dah, kepala belakang kanan tu ambil sikit. Banyaknya. Tu dah, dah macam mana, dah nampak. Ambil lah tu, ambil sikit. Ambil lagi sikit. Kau ni satu, kau tu satu. Dah aku yang... buat sini je lah. Habis yang kat kepala tu siapa punya? Ha? Manalah aku tahu. Kau cakap betul-betul. Apa kau buat kat kepala dia? Biarlah fikiran dia tu, tu bercelaru. Bercelaru, ha. Biar dia marah-marah kat dia. Tak adalah. Kau dia marah pun aku tengok. Aku tengok suami dia tengok, senyum dia daripada tadi. Ha? Daripada tadi bini dia membebel pun aku tengok suami senyum je. Ha, mana cari suami? Ha, mana dia? Psycho. Oh, dalam senyum. Macam orang gila. Siapa? Dia. Mesti kau stres kat rumah kan? Ya. Oh. Perempuan ni stres. Stres tengok lelaki ni kan? Kata. Perempuan dia cakap apa pun dia senyum. Perempuan dia cakap apa? Ya. Ya. Oh, dia senyum je. Dia senyum je. Psycho. Dia psycho eh. Kau pun stres lah tengok tak jadi. Ya lah, macam pembunuh bersiri. Uish. Senyum, senyum. Seram pula aku dengar. Pembunuh bersiri eh. Dia senyum je. Buat apa pun senyum. Bini dia marah
senyum je. Baik, dia kata. Baik. Baik. Ha, ayat dia tu je, dia tak nak lawan. Baik. Sayang bini dia tu. Bini dia buat salah pun laki dia tetap kata baik. Sebab tu aku suka dia. Ah, siapa? Aku suka perempuan dia. Hai. Aku suka perempuan banyak cakap. Kau suka perempuan banyak cakap? Aku suka. Bini dia banyak cakap ke kat rumah? Banyak cakap jugalah. Banyak cakap suka, dia suka nyanyi-nyanyi. Mungkin suka. Kalau macam perempuan terlalu banyak cakap pun suami tu senyum, mungkin dia malah nak dengar pun. Tak. Tu yang dia senyum je lah. Takkanlah nak cakap apa, cakap lah kau sorang-sorang. Suami dia tak layan. Tak layan. Dah kau bercakap benda yang tak berfaedah. Akulah buat, biar dia membebel-bebel. Aku ingatkan dia bencilah menyapa. Rupanya dia tak menyapa pun bini dia bebel-bebel. Lagi pula dia sayang. Baik, baik. Aku cakap bila aku nak pergi? Bila dia nak banci dia? Mungkin dia takut dia kena belasan dengan bini dia kot. Bini dia ni bertahan juga. Bini ni aku tengok gaya duduk pun macam panglima ke. Kan dulu kau buang apa kat dia? Dia kan panglima juga kan? Panglima lah, tapi tu panglima sengit. Itu tak boleh pakai. Okay. Ada lagi tu, ambil lah. Simpan kat situ nak buat apa? Patut bawa perasan. Aku ingat aku buat kat sini je. Rupanya kat situ pun ada buat. Alah. Yelah. Bawa perasan eh. Aduh, nak macam mana? Aduh, kau cakap-cakap lebih sikit dah. Turun dah view aku ni tinggal 43 orang je. Kau tipu. Iya, 43. Aku macam dengar dia orang ni mengata je. Macam gerak kat aku je ni. Dia tak kata kat kau. Kau orang yang gelap lebih-lebih tau. Dia tak kata kat kau, dia kata kat aku. Makin turun pula view aku ni. Mana gelap lebih-lebih dah lah tu. Aku sepat sekok-sekok. Dia sepat ke aku tak tahu. Ini jin. Ini sarjan yang main-main. Ini kalau sepat berpusing kepala ni. Aku kenal satu-satu nama tu. Nak aku sebut? Dia kenal nama korang. Aku tak tahu. Tu yang depan kat luar tu dia kenal tu. Dia duduk kat depan. Dia boleh nampak nama korang. Aku tak tahu. Atau aku cakap dengan korang. Jangan macam-macam. Kau jangan minta yang bukan-bukan. Suruh pendekkan lidah dia lah. Ni suruh cabut bulu mata lah. Kau minta pelik-pelik macam tu. Mengamuk lah dia. Ada pula kau suruh cuba cabut bulu mata. Kalau aku cabut bulu mata, dah tentu bulu mata perempuan yang hilang. Tak cantik nanti. Biar dia cantik untuk aku je. Nampak dia, dia orang kata apa kat kau? Apa ni garu-garu ni, ada kutu ke kat rambut? Ada pula dia kata kau ada kutu kat rambut. Kau lah suruh buka ni. Aku suruh buka. Dia orang tak faham. Dia ingat ada kutu. Ada pula dah tua-tua macam ni, mana ada kutu. Kutu pun tak nak gigit dah. Tak ada kutu. Macam aku ada 48 orang. Turun. Tak tahu lah, cerita kau tetap menarik aku rasa. Entahlah, turun tak payah dia orang tengok lah. Kantor nanti aku duduk satu kawasan dengan dia. Nanti kan kawan-kawan dia tengok, kenal tak dengan aku. Malulah aku pun nak suruh mana. Nanti datang minta maaf lah. Aku pernah rawat satu kes dulu. Dia datang minta maaf tu. Dia rasa minta maaf lah, saya tak sangka lah Tok Bomo ni buat sampai macam ni teruk. Syarah dia orang ni okey kalau datang minta maaf. Aku kena minta maaf lah ni. Kena minta maaf lah datang jumpa. Takpelah, korang pun dah kahwin. Betul aku suka kat bini kau. Tapi nak buat macam mana, tak ada jodoh. Boleh, kita kan manusia. Takkan aku nak kena datang depan penjara tu minta maaf? Takkanlah perempuan ni pula nak pergi kat kau suruh minta maaf. Jatuh matabat aku. Kau pakailah topeng apa ke. Kau pergi matabat aku nak datang pula depan penjara tu minta maaf. Kenalah nak macam mana. Malu. Sebelum kau duduk dalam penjara? Manalah aku. Aku loreng, dia penjara sama-sama. Lepas tu aku nak kena minta maaf kat dia. Kena pula dia pula buka pintu penjara tu untuk kau. Ilaha illallah, apa nak jadi ni? Kau bayangkan, kau loreng, dia jaga penjara. Dia pula buka pintu penjara tu untuk kau. Dia pula kunci pintu penjara tu untuk kau. Lagi jatuh martabat kau. Aku dulu dah hampir nak kena penjara sebab absent. Absent? Kau lari dia bertugas? Aku lari dia berdalu. Kau lah. Aduh. Orang lain lari daripada tugas, kau lari daripada Along. Ya, aku lari daripada Along. Aduh. Nak kahwin dengan orang kaya, kena jadi kaya. Oh, tak, dia juga kena pergi Along tu lah. Perempuan tu tak tahu yang kaya tu duit Along. Dia tak tahu. Dia yang tahu. Dia aku banyak share dengan dia. Kau bagi tahu dengan dia lah. Aku bagi tahu aku lari dekat mana, aku dekat mana. Banyak juga kes-kes perkahwinan, rupanya bukan duit laki tu, duit Along. Itu yang kadang-kadang bila nak angkat nikah berbunyi macam Cina. Dia orang tak perasan. Aku terlima. Dia cakap, kalau bunyi macam Cina tu, mungkin duit Along lah terpinjam. Banyak. Kena dengar betul-betul pasangan mana-mana yang nak kahwin. Okay, dengar pasangan tu masa angkat nikah tu bunyi macam mana.
Kalau dia bunyi slang Cina tu biasanya ada kaitan dengan Dewi Along. Habis dia carilah kau. Dah absent? Carilah. Dia kata kalau ada orang cari dia, cakap tak tahu. Cakap tak tahu? Cakap tak tahu. Masa tu adalah kawan dia telefon tanya. Kawan akulah telefon dia. Ada jumpa tak aku? Aku cakap tak, aku cakap suruh cakap kat dia. Cakap tak ada. Tak ada? Tapi aku tahu dia dekat mana masa tu. Dah lah punya Dewi Along absent pula. Habis askar-askar tu cari kau pula. Aku hampir nak masuk penjara. Hampir lah. Dewi Along tu dah bayar balik dah? Dah, aku pinjam Along lain. Aku bayar kat Along tu. Oh, banyak Along lah kau pinjam. Susah juga jadi celoreng yang dia tak boleh buat pinjaman kan. Kenapa tak boleh buat pinjaman lah? Susah juga dia orang. Eh, mana ada gaji kecil? Kalau pangkat besar, gaji besar apa? Berdesing lah bisik. Along. Aku tak boleh datang dekat dia lagi lah ni. Tak boleh lah. Lepas ni kau kena duduk dengan aku je lah. Tak payahlah datang kat dia lagi. Janganlah kurung aku. Janji dah tak datang. Ha? Janji tak datang dah. Tak payahlah kurung aku. Aku tanya suami ni lah. Kalau suami ni kata okey, aku lepaskan je lah. Tak kurung aku. Ha? Tak kurung aku. Jangan dah. Kau ni tak boleh pakai. Kan kau datang lagi. Tapi nanti kalau aku nanti bodoh je macam mana? Tak apalah, bini kau pandai. Dah. Okey dah, sebelum aku nak keluarkan kau, tengok lagi apa-apa badan dia. Pinggang. Mana? Cek lah, kau tengoklah apa yang kau rasa yang kau buat. Lepas tu merayulah dengan suami dia, tolonglah lepaskan aku kali ni, jangan kacau lah, tak ada ni apa, pandai-pandai kau lah. Bicara. Perlu dibicarakan lah. Aku dah bicara dah. Dah bicara eh. Aku pun dah habis bicara dah ni. So macam mana ni? Kalau suami dikata tak apalah bagi peluang, aku lepas kan. Kalau suami dikata nahi jenteho, tak boleh buat apa. Kau tanya lah dengan suami dia. Kau yang kacau bila orang. Kau tak bagi aku dengan dia kan. Dan masalahnya bapak dia pun tak suka kau. Mana kau tahu banyak benda lah. Aku menantu dia. Dia menantu bukan macam kau, hantu. Menantu mestilah tahu banyak benda. Tak, kau pernah jumpa bapak dia kan? Pernah. Bapak dia pun tak suka kan kau. Bapak, alamak, bapak mertu dah reject awal. Pisanglah kau. Mana nak jadi nombor dua? Kalau menantu ni, bapak mertu, mak mertu dah reject awal, tak payahlah kau teruskan, cari lawan lain. Sekejap lagi tak best masa-masa muka. Kau pun gelojoh main datang-datang semua rumah orang macam tu, mana boleh. Yelah, aku nak tunjuk dah usaha. Kau pun bawa lah kek lapis rawak ke. Makin banyak lapis, makin dia tengok, eh bagus. Yelah, aku tak bawa barang-barang lah. Bawa lah kau, dia pun tak pandai ambil hati. Bawa kain, jangan kau bawa kain batik. Nanti bapak dia ingat ni nak sarung mati. Kau bawa lah benda makanan yang manis-manis. Adab tengok orang tua. Ini kau bawa kain sarung. Nanti dia ingat, ini apa sekarang ni nak balut aku mati ke? Alah, dia ni bawa okey je. Siapa bawa? Bapak perempuan dia suka. Dia bawa apa, kain sarung? Kain sarung lah. Itu manis pun ada. Dia kena bawa bukan benda manis-manis dulu. Ini tiba-tiba datang bawa kain sarung, kain batik. Dah dia ingat, ni apa hal ni nak balut aku, mati ke? Jenis aku. Bapak dia sayang dia, mak dia sayang dia. Jenis aku. Dia tu nak buat macam mana? Dia jealous lah juga. Dah lah, kau ikut je lah tangan aku. Habis nak macam mana? Kau pun dah bagi amaran, kau hantar lagi yang lain. Bagi amaran, hantar lagi yang lain. Ini jin kau tak nak datang pula. Dia bodohnya jin, dia bagi kau dulu sini. Yelah, sebab hari tu dah kena seorang tu. Cabut lagi tu. Kau nak jadi mangsa? Nak macam mana? Apa nak jadi nanti dengan keluarga aku kalau aku kena simpan? Nanti kita hantar borang. Kita bagi borang kat keluarga kau. Nanti kita ada peruntukan untuk keluarga kau nanti. Ya, aku insaf. Baru sekarang. Dah duduk depan ni baru kau nak insaf. Masa aku duduk sana tadi kau tak insaf. Ya,
Yelah, aku baru terfikir. Baru nak terfikir? Betul sekarang macam mana? Ikut tangan aku je. Aku tak, aku lepaskan kau kali ni. Tapi jangan kacau perempuan ni lagi. Boleh tak? Ya. Boleh tak? Yang kali jangan buat lagi dah. Tengok lah. Ha? Tengok lah semuanya. Aku cakap je, ya. Tengok macam mana, tengok. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Ya, kan aku cakap tadi aku nak lepas, nak lepas ke tak nak? Nak lepas ke tak nak? Nak lepas ke tak nak? Aku tanya, aku tanya dia, lo nak lepas ke tak nak? Kau jangan main ingat-ingat kat sini. Sini tak boleh nak ingat-ingat. Susah kan ingat-ingat. Boleh lah, kepala dia. Jangan kacau dah. Jangan kacau dah. Boleh tak? Boleh tak? Aku cakap suara. Kau cakap macam mana dengan aku? Lepaskan dia boleh tak? Tak nak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dah diam! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tak lepaskan? Nak lawan tak boleh, bukan kuat mana pun. Boleh tak lepaskan? Ya, 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 ya. Boleh tak lepas? Boleh tak? Boleh tak? Nak diam! Boleh tak lepaskan dia? Aku nak dia. Aku tanya baik-baik ni, boleh tak lepaskan dia? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh lepaskan dia? Boleh tak boleh? Ha, 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 ha. Sakit! Boleh tak? Boleh tak lepaskan dia? Kalau aku lepas aku nak dia! Kau tak dapat dah. Aku nak kau ikut tangan aku ni. Lagi naik. Lagi sikit. Lagi, lepaskan. Lepaskan perut dia. Lepaskan perut dia. Lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Bus buat Allah Akbar. Sekali. Sekali. Ah, hasil lagi tak? Ada yang kata sakit semput? Tak ada. Tak ada lah. Kau tidak dirasa macam mana? Memang rasa sesak. Dia rasa macam kena tekan. Macam ada orang tekan. Memang tak boleh nampak. Baru pagi sampai saya cek oksigen. Oksigen drop. Tapi benda tu jadi memang masa nak tidur je. Masa niat, nak tidur dah jadi macam tu lah. Niat nak tidur je. Mesti jadi. Saya sampai ambil gas tiap-tiap malam kat rumah. Tak lega-lega. Tak lega-lega. Dia rasa macam orang menekan-nekan lah. Ha. Tapi dia tak rasa mencucuk. Ada juga. Dia macam cucuk tekan. Lepas tu dekat perut selalu. Perut rasa pedih. Saya muntah buih. Macam tu. Period jadi mana period? Period yang baru ni. Yang kali ni memang hari kedua macam biasa. Hari ketiga dah kering dah. Macam cepat sangat. Lepas tu macam pelik. Lepas tu setitik-setitik. Lalu normal je macam biasa. Lepas daripada kes yang saka tu normal dah. Alhamdulillah okey lah. Alhamdulillah okey. Yang buat saka tu tak ada muncul lagi lah. Tak ada dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada dah. Saya dah tak ada mimpi apa-apa pun. Cuma macam tu lah. Saya rasa macam sakit sangat kat dada. Sakit dada. Dia attack dada. Tak apalah. InsyaAllah kalau tak lah ada. Nah, pergi mandi dulu. Saya masuk balik eh. Okey. Air ni biar ni dulu. Air limau je buat sana dulu. Lagi yang mampu eh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, kita kongsikanlah sedikit perkongsian cerita anak akak ni. Akak ni pernah datang, mula-mula dulu dia datang, masa tu dia siapa tengok Saka Mandeling, Mandeling. Ha, inilah dia. Mula-mula kita kesan Saka Mandeling dia lah. Okey, selepas kita dah settlekan Saka Mandeling dia, kemudian dia dapat serangan, tapi tak tahu dapat serangan daripada mana. Okey, so dapat trace, ada orang minat kat dia. Pasal tu saya cakap, kebanyakan orang yang ada Saka keturunan ni, biasanya akan banyak dapat macam ni lah, serangan-serangan sihir macam ni. Okey, benda tu biasa berlaku lah. Orang-orang yang ada Saka keturunan ni, biasanya memang akan jadi macam ni sebab laluan angin dia telah terbuka, dan dalam masa yang sama, orang-orang yang ada Saka keturunan ni akan ada kelebihan. Korang nampak perempuan ni macam tak ada kelebihan, tapi ada pandangan orang ni nampak dia ada banyak kelebihan. Okey, pasal tu mereka akan diuji dengan perkara-perkara macam ni. Okey, kita Sukma, itu Sukma ni saya tak boleh kurung lama, saya boleh kurung 30 hari je. Okey, 30 hari dia ada peringkat-peringkat lah. Kalau dia buat lagi 60 hari, kalau dia buat lagi 90 hari. Lepas tu kalau last kali baru kita tanam, itu izin Allah Ta'ala. Okey, itu saya tak tahulah apa yang akan berlaku. Okey, benda-benda kalau jin kita boleh lah tiba itu. Kalau Sukma ni sebab dia melibatkan nyawa orang tu. Okey, sebab satu roh tadi dia ada 7 dia punya apa? Dia punya cabang dia. Salah satu cabang tu adalah Sukma. Sukma ni dia tak boleh main-main lah. Okey, dia tak boleh main-main. Ha, tengok Tok Mandeling itu mula-mula. Akak ni dulu mula-mula dia tak tahu dia kena sihir. Dia tak tahu pun yang ini ada Saka. Permulaan dia daripada air tawar lah. Daripada air tawar tu yang membongkar segala-gala dalam badan. Ustaz nampak tak sihat? Saya tak cukup tidur. Hari saya pagi tadi, saya dapat tidur berapa jam. Ini suara pun dah hilang. Okey, pesakit pun ada 2-3 orang ni. Okey. Sukma tu bukan roh. Bukan roh. Salah satu cabang roh. Roh kita ni ada 7 laluan. Ada 7 cabang. Salah satu tu adalah Sukma tu. Okey. Dia bukan roh. Sukma tu ada salah satu cabang roh. Okey. Dia bukan juga. Apa? Bukan Korin. Korin lain. Korin tak buat macam ni. Okey. Korin. Ada cakap tarik. Bukan Korin. Kalau orang cakap Korin tu bohong. Okey. Yang tu bohong lah tu. Sukma ni ya. Lebih kurang macam semangat lah. Semangat seseorang tu. Okey, tapi tak boleh lah kau percaya benda tu 100%. Kita pun tak adalah percaya. Tapi poin-poin tu kita boleh ambil. Macam contoh dia sebut orang ni main squash dan sebagainya, kita tak boleh percaya 100%. Kita boleh ambil poin saja. Kita nak tahu matlamat dan tujuan dia sebenarnya untuk apa je. So kebanyakan yang lain-lain tu kadang-kadang olahan-olahan dia je. So kita tak nak percaya. Okey, kita nak ambil poin. Dia ni serang dia ni pasal apa? Tujuan dia apa? Kita nak tahu tujuan je kan. Yang lain-lain tu kita tak nak tahu. Cuma saya saja je layan dengan dia. Okey. Ini hari ni 29 hari bulan. 29, 30, 31. Ada lagi 2 hari saja lagi promosi produk. Okey, dapatkan cepat. Mana-mana dapatkan seri hitam ke kijang ke putih ke apa. Dapatkan di beg kuning ataupun boleh pergi dekat Shopee Pusat Rawatan IK. Banyak promosi kita tengah buat sekarang. Siapa yang teringin nak merasa, inilah masanya. Okey, boleh cubalah dapatkan kat sana. Okey, dapatkan kat sana. Mana nak dapat air tawar? Dalam belas saya lah. Saya buat hari Khamis. Okey? Saya buat hari Khamis. Salam tuan. Boleh tak scan jarak jauh? Saya buat air tawar je bang. Abang minum je air tawar saya. Saya buat Isnin sampai Khamis. Sorry. Isnin. Saya buat hari Khamis. Khamis malam. Kalau saya siap, saya buat Isnin Khamis malam. Okey? Pukul biasa pukul 12. Hey! CEO kejam bagi aku duit. Ya, betul. Ini semua 25% lah ni. Okey? Doakan juga keluarga saya semalam isteri saya diserang pagi-pagi diserang. Okey, saya dah dapat rasa 2-3 hari ni badan saya tak sedap sebenarnya. Okey, kemudian mungkin serangan tu nak kena pada saya tak lepas terkena dekat isteri saya. Okey, dia minta saya berhenti daripada bidang rawatan. Macam tak logik akal pun dia wasap-wasap tiba-tiba minta saya berhenti daripada bidang rawatan. Tak payahlah nak tolong-tolong orang apa semua. Kan, duduk dengan apa ni, tolong keluarga je lah kan. Dia buat ayat macam tu lah. Tolong keluarga, tak payah nak tolong-tolong orang apa semua kan. Okay. Bagi macam saya tak risau benda ni. Sebab saya tahu dalam bidang perawatan ni, benda ni memang berlaku. Pasal tu kebanyakan perawat dia takkan share gambar isteri mereka. Okay. Sebab benda-benda macam ni lah. Okay, benda-benda macam ni lah. Sebab dalam ni ramai orang makakak. Saya kalau buat live rawatan ni, ramai yang merah mata. Bukan tak ramai merah mata. Terutama geng-geng apa, geng-geng alam-alam gaib kan, ramai yang merah mata. Jadi mungkin akan percubaan demi percubaan tu akan berlaku kan. Tapi mintalah, doakan saya, doakan keluarga saya, mudah-mudahan dijauhkan daripada serangan-serangan ni. Kalau nak terkena tu kena juga. Kalau saya nak kena serangan tu kena juga. Nak macam mana Allah Ta'ala tu izinkan benda tu berlaku, kenalah kan. So saya ada kongsikan VTT tu, nanti korang boleh tengok kat VTT tu. So saya rasa benda tu bukan saya seorang je kena. Saya rasa mana-mana yang terkena si pemisah apa semua,
boleh tak mereka membalas WhatsApp? Boleh. Memang boleh. Okey, kau jangan fikir teknologi moden tak. Badan dia ni dah dikontrol oleh benda lain, dia memang boleh hantar. Tapi pasal tu kau kena kenal pasangan tu, pasangan korang ke bukan? Tengok betul-betul pasangan korang. Ish, bukan dia yang WhatsApp ni kan contoh. Korang kena perhatikan benda tu adalah daripada dia atau bukan. Kan? Ha, InsyaAllah. Kalau period 2-3 hari boleh juga ke minum minyak itian zuriat? Okey. Kalau period 2-3 hari minum minyak itian zuriat. Cuba tengok lepas minum tu jadi macam mana. Kalau simpan sukma orang ni jadi apa? Jadi kosong. Dia jadi blur, dia jadi bodoh-bodoh, dia jadi blur-blur. Dia akan jadi kosong fikiran. Dia takkan ada perasaan sedih, takkan ada perasaan nak menangis, takkan ada perasaan gembira, dihilang perasaan. Semangat dia tu kalau hilang, dia akan jadi macam bodoh. Dia tak mati pun, tapi dia akan jadi macam bodoh, fikiran dia kosong. Orang yang ditarik sukmanya pun akan jadi benda sama. Macam contoh kamu, fikiran kamu kosong dan benda tu lama sangat. Okay? Kebiasaannya sukma ataupun gangguan jin ni biasa paling senang nak berlaku tu dalam mimpi korang. Kau tengah tidur, tiba-tiba kau terkejut. Dan kerap kali berlaku tau. Kau tengah sedap tidur, terperanjat. Kalau benda tu berlaku, maknanya kata roh kamu tu tak tenang. Roh kamu tu ada benda lain yang cuba kuasai. Cuma kita nak kena pastikan adakah roh kamu yang tak tenang ni disebabkan serangan sihir ataupun ada benda berhampiran nak masuk dalam badan kamu, ataupun kalau macam contoh apa ni, saka-saka keturunan cuba nak mendampingi diri kamu, kan? Okay? Macam tu. Ini ilmu lah kan. Ia ke dak. Kalau dak ia pun tak apalah abang. Nanti kalau abang dah tiba-tiba macam tu, nanti abang jangan call saya pula. Kan? Ini ilmu. Kalau abang rasa ilmu abang hebat, abang banyak pengalaman membantu orang, abang buat je live. Saya nak tengok ia ke dak tadi. Okay? Saya okay je. So kalau tersentak-sentak tu, kalau kerap kali berlaku, cubalah cari perawat, dapat rawatan. Okay? Apa lagi Masya Allah. Okay, Masya Allah. Okey, korang boleh masuk dan paling mudah masuk kat dalam grup tele saya lah. Kalau nak dapatkan rawatan ke apa, lebih baik korang masuk dalam grup tele lah. Sebab kalau dekat dalam WhatsApp saya, saya dah tak mampu nak balas WhatsApp dah. Sekarang dah cecah 37,000 orang. So saya tak sempat nak balas. So korang boleh masuk dalam grup tele saya. Dekat situ akan banyak ada orang yang bantu korang. Nak dapatkan link ke, nak dapatkan apa ke, tak faham pasal produk ke apa, semua mereka akan bantu. Saya ada barisan pasukan yang daripada dulu sampai sekarang bersama dengan saya, yang akan bantu korang kat dalam tu. Masuklah tu, dah tu yang Rizal tulis tu. Okay, IK Fans Club. Korang masuk dalam tu lagi banyak dapat. Korang boleh dapat feedback, minyak kasur hitam, feedback dia macam mana. Pagar rumah, pagar kedai, feedback dia macam mana. Macam-macam lah boleh dapat. Dan kalau kata ada kes-kes yang betul-betul berat, biasanya pasukan saya ni akan maklum pada saya. Ustaz, tolonglah Ustaz. Ni susah ni apa semua teruk. Kenapa kita akan cuba cari laluan untuk bantu juga. Kita akan cubalah. Okay. Apa pendapat tuan pasal perawat minta bayaran tinggi? Dia macam ni bang, kalau awak rasa mampu awak pergi. Kalau awak rasa tak mampu, banyak lagi perawat lain. Okey, sebab mahal dalam bidang perawatan ini tidak ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, tidak ada ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam, tidak ada ditetapkan sesiapa. Mahal dalam rawatan ini ditetapkan oleh diri sendiri. Pangkat dalam rawatan Islam pun sendiri yang letak. Sendiri yang letak title ustaz, sendiri yang letak title ustazah, sendiri yang letak title pawang, sendiri yang letak datuk, sendiri paduka. Semua dia orang letak sendiri. Dia orang keluar sijil, dia orang sendiri sign, dia orang sendiri tampal. Okay, title dalam bidang perawatan sendiri letak. Pembayaran daripada segi rawatan pun sendiri letak. Ada orang yang buat rawatan secara ikhlas hati, boleh tak? Boleh je. Tapi dia akan buat sekadar ala kadar saja. Boleh tak letakkan mahar? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau harga tu melampau rasanya, sampai dah 700-800, kamu rasa macam okay. Sebab saya boleh bagi tahu, rawatan sihir ini dia tidak kata sekali tu boleh settle. Ada orang setengah panggil perawat datang sampai di charge 1,005. Kamu kena ingat, kamu takkan panggil perawat tu sekali saja. Sebab dia ada rawatan-rawatan susulan yang dia nak check kamu juga. Kalau pertama kali tu dah kena 1,500, kali kedua pun mesti kamu kena bayar lebih daripada tu. Tapi kalau kamu bayar kurang daripada tu, biasanya perawat tu takkan turun. Okay? Biasanya dia takkan turun. Itu daripada segi sudut psikologi manusia. Okay? Macam contoh kamu dah biasa dapat 5,000, tiba-tiba orang tu panggil datang lagi, kamu nak bayar dia 2,000. Takkan dia nak turun, memang tak ada lah. Kan? Macam tu lah maksudnya. So boleh tak cuba? Boleh. Cuba dengan mana-mana pun boleh, insyaAllah. Okay? Lagi apa kan? Ni apa ni? Saya berubat apa ni? Saya berubat kena 1,500. Ha. Tu murah tu bang. 1,500 tu masih murah. Saya ada pesakit saya dengar sampai 17,000 ada. 18,000 ada. Buang hantu raya sampai 25,000 ada. Okay?
Macam mana pun dalam sudut rawatan kena berbalik pada logik akal. Macam contoh, kenapa mahar sampai RM17,000? Sebab nak kena potong kambing, nak kena bagi dekat orang makan. Sebenarnya nak bagi orang makan tu bukan perawat tu yang kena bagi, kamu sendiri pun boleh bagi, kan? Itu daripada sudut psikologi. Macam mana pun nak kena berbalik pada psikologi juga. Ada bang kakak, saya kalau buat live tu, cuma saya tak buat daripada dia masuk, daripada pintu masuk. Kalau korang dengar daripada percakapan ni daripada pintu masuk, korang pun pegang kepala. Okay? Korang pun sakit kepala juga, kan? Ribuan tu kan. Tapi kalau korang semampu, pergi je lah. Okay, kalau rasa itu je lah duit yang ada, kan? Sebab dia boleh bertoleransi sebenarnya. Sebab harga tu dia tak ada siapa-siapa yang buat ketetapan. Gelang dengan tasbih sama tak efek? Pengisian dia sama. Pengisian dia sama, kadam dia pun sama. Kadam dia tengoklah, kalau tasbih kadam kecil sikit. Kalau tasbih kadam dia besar sikit. Kan? Pengisian dia sama saja. Okey. Cuma kalau tanya dengan saya mana lebih baik, kalau mana-mana yang dapat gangguan yang terlalu teruk sangat, ambil tasbih. Okey. Sebab masa saya belajar dengan guru saya itu lebih pada tasbih. Okey. Cuma permintaan dekat gelang tu ramai. Jadi kita keluarkan juga. Dan alhamdulillah feedback dia pun banyak juga. Okey. Feedback dia pun banyak juga. Apa maksud ustaz pasal kadam? Saya main-main je. Kau serius sangat. Aku main-main saja. Okey. Gelang boleh tak masuk dalam toilet? Boleh bang, tak ada masalah. Abang nak masuk kat liang lahat pun boleh, kan? Jangan ditanam abang je sudah. Tak ada masalah. Benda tu alat zikir saja bang. Okey. Boleh tak pakai tasbih tu masuk dalam toilet, termasuk dalam toilet? Boleh je. Tapi kalau tak masukkan lagi bagus. Okey, kita menghormati alat zikrullah. Okey. Kalau termasuk kalau termasuk boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Okey. Mimpi dirasuk tu kenapa? Minai tawalah tengok macam mana, eh. Minai tawal ni tengok macam mana. Okey, jom saya nak sambung rawatan seterusnya ni. Nak basak badan akak tadi, lepas tu kita nak sambung rawatan next. Okey, ada kes menarik jap lagi, kita live lagi, okey. Okey, semua jumpa lagi. Terima kasih banyak 63 mata memandang. Okey, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sihir. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya ada masalah perit. Masalah perit ni minum Itia Zuriat tu. Cuba dulu satu sudu pagi, satu sudu malam. Lepas tu tengok. Kalau kamu minum Itia Zuriat tu, kamu rasa bahagian rahim kamu terlampau sakit, berkemungkinan ada kunci dekat situ yang perlu dibuka. Okey. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Gelang bulan depan baru restock. Gelang dah sold out. Okey, bye bye.